Karen, waktu kecil poni rambut kamu kok lucu sih? Tuh, tuh. Ngapain kamu tutupin aku? Aku kan mau bergaya. Ya, oke. Ya, halo opa-opa, oma-oma, om-om, tante dan semua teman-teman. Ini adalah dokumentasi waktu Kevin Karen masih kecil. Lucu ya? Kata Kevin, buah apa yang bijinya? Oh, di luar. Apa Rahel jawabannya? Buah mede. Buah mede, betul? Salah. Oh, salah. Salah. Yang bunganya. Buah mede. Karin di dalam episode perjalanan ke Taiwan. Baiklah, mari kita mulai perjalanan ini. Saat ini, Kevin Karen dan rombongan sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan mengunjungi Taiwan dalam rangka acara syuting pembuatan album Mandarin ketiga. Sekarang, jam di bandara menunjukkan pukul 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Sampai jumpa kita di Taiwan. Dadah! Maka tibalah kami di Hong Kong pukul 5 pagi. Kevin Karen baru saja sampai di airport Hong Kong. Dan kita harus transit di sini sekitar 4 jam baru melanjutkan perjalanan kita ke Taipei. Karena masih pagi banget, makanya pada ngantuk. Lihat tuh Kevin lagi asik tiduran. Kita transit di Airport Hong Kong selama 5 jam. Setelah itu, jam 10 pagi kami melanjutkan perjalanan kami menuju Taipei. Kita sudah sampai juga di Taipei, ibu kota dari Taiwan. Kita akan pergi ke Memorial Chiang Kai-shek. Sekarang Kevin mau ambil barang-barang dulu, baru kita kesana. Oke, dadah. Sewaktu kita keluar dari Taoyuan International Airport, udaranya terasa sejuk banget. Oke, kita mulai perjalanan kita di Taiwan. Kunjungan pertama kami adalah National Palace Museum yang terletak di kota Taipei. Hai, Tajam. Ya, sekarang kami sedang berada di Museum Nasional. Ya, memuat banyak peninggalan-peninggalan dari dinasti Ming yang terakhir. Di dalamnya ini ada 650 ribu harta karun. Ada tembaga, ada perunggu, ada giok. Dan merupakan museum keempat terbesar di dunia. Ya. Dan di sini juga selain museum juga ada tamannya.
Ya, jadi mereka semua yang datang ke Taiwan pasti akan melihat Museum Nasional di Taiwan ini. Ayo kita masuk. Yes sir. 我入了驻军队 ，Yes sir， 我随围城超强一步兵队，骑马咯咯咯，开炮砰砰砰，我随围城腾空咻。 Sekarang kita ada di Matri Shrin, yaitu gedung untuk memperingati para pahlawan. Ini adalah suasana pergantian penjaga gedung yang diadakan setiap 1 jam sekali. Karena di sini adalah di depan ini kan dijaga oleh para tentara muda yang merupakan wajib militer. Nah, selama 1 jam tentara yang di depan ini berdiri tidak boleh bergerak, tidak boleh melakukan apapun sampai waktu 1 jam kemudian setelah terjadi penggantian baru mereka boleh. Ya, nih lihat ya tentara sedang berjaga ini mereka tidak bergerak sama sekali. Kalau mereka ada gatal, sakit perut, mereka harus memukul-mukul senjatanya. Komandan akan datang. Komandan yang pakai baju putih itu, dia akan tanya, ada apa kamu? Nah, kalau gatal nanti komandan yang garukin. Kalau sakit perut, komandan yang pakai minyak angin. Begitu loh. Perjalanan dilanjutkan ke Chiang Kai-shek Memorial Hall. Di sini kami dapat melihat barang-barang peninggalan Chiang Kai-shek. Ia adalah presiden pertama Taiwan. Nah, sekarang kita ada di depan Museum Memorial Chiang Kai-shek Hall. Ya kan, Om? Iya, Chiang Kai-shek Memorial Hall. Iya. Ya. Dan di dalamnya ini ada apa aja, Om? Ada patung. Sebenarnya ada patungnya, tapi saat ini sedang direnovasi. Chiang Kai-shek itu adalah bapaknya Taiwan. Gedung ini dibangun untuk memperingati Bapak Chiang Kai-shek yang tadinya ini Taiwan merupakan satu kepulauan yang tadinya satu dengan mainland China, lalu memisahkan diri. Kita jalan-jalan ke Si Menting Night Market. Di sini banyak makanan yang enak-enak loh. Sekarang Kevin sedang menikmati suasana malam di kota Taipei. Dan daerah ini adalah daerah Si Menting. Pokoknya ramai deh, jadi kayak pasar malamnya Taiwan. Dan juga selain itu di sini juga ada sering artis-artis buat konser dan juga buat film. Nah, di daerah-daerah sini. Ya, yuk kita kesana yuk. Adalah tahu bau, yaitu chow tofu. Katanya walaupun tahunya bau sekali, tapi enak rasanya banget. Enak. Nah, cuman nih, ini lagi dipanggang nih. Walaupun bau, tapi rasanya enak. Ya, ini adalah makanan khas Taiwan yang sangat terkenal, Hoa Misua. Nah, ini adalah acung mencien, jadi ada dia punya misua sama ada usus campur usus babi.
8 dolar. Nah, rupiahnya 12.000. Enak nih. Dia juga ada usus nih. Usus babi. Oh, soalnya orang Taiwan babi lebih murah. Tiramnya kemana ya? Ngumpet nih ceritanya. Ada tiram. Itu kamu cobain nggak? Ini nih. Cucu Laicha, kalau yang biasa di Indonesia itu bubble tea. Ini satu gelasnya harganya 7.500 atau uang sini 25 dolar. Cucu Laicha IP. Enak rasanya. Susuk. Tapi ini nggak ada bubble-nya. Taipei adalah kota metropolitan yang modern. Ini adalah makanan kesukaanku. Namanya Liangyuan. Liangyuan adalah mochi dingin yang berwarna-warni dan rasanya enak dan kenyal-kenyal. Pokoknya, yummy. Hari semakin larut. Tak terasa 3 jam kita sudah jalan-jalan di Ximending Night Market. Capek juga ya. Pagi harinya, perjalanan kami dilanjutkan menuju kota Hualien, melewati pesisir pantai Suhua, dan kami mampir sebentar untuk istirahat sambil melihat pemandangan laut. Lagi ngapain, Karin? Lagi lihat itu apa sih, Om? Nah, kita sekarang ada di daerah timur. Di daerah timur ini banyak batu karangnya, jadi kita bisa lihat pantai lautnya biru. Lihat sebelah sana itu bukit-bukit, bukit batu semua gitu loh. Jadi jalan yang tadi kita lewatin tuh kenapa berbelok-belok-belok? Ya karena bukit-bukit batu. Jadi kita harus ngikutin jalan di sini gitu loh. Perjalanan, kami singgah ke toko yang menjual makanan-makanan khas Taiwan. Nah, sekarang kita lagi di dalam toko makanan khas Taiwan. Oke, Om, makanan khas Taiwan itu apa aja sih? Kalau sekarang kan kita ada di Ilan. Nah, di Ilan itu khasnya adalah kue lidah sapi kalau di Indonesiain gitu. Nah, bukan dari lidah sapi dibikin, tapi kuenya itu mirip seperti lidah sapi. Nah, ini rasa talas, jadi kita lihat gini panjang-panjang, terus ada yang rasa kacang, rasa talas gitu. Tergantung kita mau kasihnya apa gitu. Seperti ini kan juga. Ini yang rasa apa? Ya. Oh, sama. Ilan ini kota Ilan di Taiwan lah. Terus kue lidah sapi gitu. Jelly bilangnya ya. Jelly, tapi jelly di sini isi dalamnya juga ada isinya gitu. Plum ya? Plum, iya. Plum jelly. Ini sih. Siang, cokelat yang enak sih. Yang ini abon ikan yang ini lebih keras, yang ini lebih lembut ya. Ini adalah ayam hitam atau sering disebut oke. Sini banyak makanan khas Taiwan kan ya. Ada ikan ayam hitam. Ada paha babi, ada ikan, ada sayur merah, ada sayur hijau dan ada udang. Kita beberapa hari capek jadi kita makan ayam hitam.
ini adalah ayam yang dimasak dengan ramuan-ramuan yang berkhasiat untuk kesehatan badan. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan melewati Taroko Gorges yang terkenal dengan sebutan Grand Canyon of Asia dengan panjang 19 km. Taroko Gorges mempunyai pemandangan alam yang spektakuler yang terdiri dari perbukitan, lembah, dan goa-goa. Di sini kita bisa melihat kikisan dari batu-batu marmer yang merupakan buatan alam yang sangat menakjubkan. Jalanannya sempit banget. Di samping kiri kita ada jurang lagi. Ih, serem. Halo. Halo. Kita sekarang udah sampai di Valen. Ya, kita ada di Garako Georges. Yeah. Nah, Om Tong, jelaskan dong sedikit tentang tempat-tempat ini. Oke. Tempat ini kan kita ada di lembah. Lembahnya tuh lembah batu. Nah, di sini untuk mengenang orang-orang yang bangun jalan ini, ya, kita bisa lihat itu ada tempat sembayangan untuk mereka gitu loh. Nah, kebetulan ada air terjunnya, jadi pemandangan yang bagus sekali bisa dilihat gitu. Iya. Nah, kemudian itu ada ukir-ukirannya. Nah, tempat ini terkenal namanya Taroko Gorges. Changchunzi. Nah, kita bisa lihat tuh. Nah, kebetulan saat ini hujan, jadi airnya lebih bagus daripada biasanya. Kalau biasanya airnya cuma kecil. Nah, terus di sini kan ada sungai. Kebetulan saat ini karena hujan, otomatis warnanya sedikit coklat. Tapi kalau tidak, kita bisa lihat sungainya karena di sananya banyak gunung marmer, banyak batu marmer. Jadi sungainya itu harusnya warnanya hijau. Oh, tempat ini disebut Grand Canyon Asia? Ya, karena di Asia Grand Canyon-nya yang tempat benar-benar alami dan terbentuk dari batu-batu terbesar, terpanjang itu adanya di sini. Kita lihat batu aja atasnya segitu dan awan-awan tuh deket sekali dengan kita. Perjalanan kita yang dimulai di Taipei adalah menyusuri pesisir Pulau Formosa. Sebelum sampai di kota Hualien, kita mampir ke pabrik batu giok. Oke, sekarang kita sudah ada di showroomnya giok-giok. Nah, ini salah satunya yang paling bagus di Taiwan. Yuk, kita sekarang yang masuk ke dalam untuk lihat-lihat. Ini giok 7 warna, justru. Kenapa disebut giok 7 warna? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau begitu dimasukkan lampu, warnanya akan berubah. Ya? Nah, begini terang, ya. Nah, sebaliknya ini yang disebut giok batu es. Ya. Ini kita pegang, setelah ini dimasukkan di dalam sini pun ini dipegang tetap dingin. Silakan pegang. Kita sudah sampai di kota Hualien. Di sini kami menyaksikan salah satu kesenian asli suku Taiwan, yaitu Ami Folk Dance Show. Para penari suku Ami juga dilibatkan dalam pembuatan salah satu video klip Kevin dan Karin. Wah, seru deh. Mama tersyung di Provinsi Hualien terkenal dengan tanaman jamur lingzi yang dibuat sebagai obat manjur yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Posisi Tropic of Cancer di Taitung, kami mengadakan pengambilan gambar untuk video klip kami. Mau lihat? Yes, sir.
Kaohsiung juga ada night market yang disebut Liho Night Market. Wah, jajan lagi dong. Oke, katanya di sini paling terkenal itu ada jus-jus kayak gini, tapi ini ada yang paling terkenal Mukwan Yunai. Jadi ada pepaya campur susu. Oke, Kevin pesan dulu ya. Supe Mukwan Yunai. Ah, ipeli to Yunai. Itu meo no. Itu loli. Loli Yunai. Oke, ini adalah Mukwan Yunai. Pepaya nanti dicampur sama susu, jadi jusnya katanya enak. Dan satu lagi ini loli. Jadi ini alpukat sama susu juga katanya enak di Taiwan. Waduh, ternyata ini jusnya enak sekali ya. Enak nggak? Enak banget. Luar biasa. Nih, luar biasa nih. Ayo, kampe. Kami begitu menikmati minuman ini sambil mendengarkan alunan musik tradisional Taiwan. Di Liho Night Market, ternyata kita dapat mencicipi berbagai makanan khas kota Kaohsiung. Terkenal dengan ini kayak sanca atau buah-buahnya yang dikasih gula-gula seperti ini tuh macam-macam ini ada rasa ini macam-macam ada yang besar ada yang anggur ada yang tomat ada yang plum ini 30 harganya $30 berarti kalau Indonesia-nya kira-kira 7.500 coba Karen enak nggak ya, bagus waduh rasa enak sekali enak banget. Oke, Jo, Om Indah makan dulu, makan dong. Mau sih sih lo. Makan. Iya. Oke. Bukan hanya makanan yang ada di sini. Ternyata ada juga loh toko yang menjual baju-baju anjing yang lucu sekali. Beli ah buat anjing aku, Ciri. Rupanya banyak orang Taiwan yang suka pelihara anjing. Nah ini di Taiwan juga terkenal dengan goreng-gorengannya seperti ini macam-macam sekali ya. Dan contohnya seperti ada ini yang kayak daging ayam, ada daging cumi, ada ketela, ada kulit ayam, ada ampela dan masih banyak macam goreng-gorengan lainnya. Ini siang cipa, ini gorengan-gorengan. Kebanyakan orang Indonesia kalau kesini pasti makan ini. Coba ini dulu. Mari kita coba. Ya. Coba ayam aja. Mau berbagi? Hoja. Wah, rasanya enak banget ya. Cobain ya. Ya. Hoko, hoko. Enak banget, enak banget nih. Good. Good. Hoja. Yuk. Thank you.
isinya. Ada rasa talas, ada melon, ada strawberry, ada mangga. Iya. Akhirnya bau dari kemana-mana ini ternyata ada chow tofu di sini. Oke, ini chow tofu enak sekali. Oke, Jo Kevin mau pesan dulu ya. Tahu enak. Aduh, Om Indra, ini makanannya kayaknya enak, tapi udah kenyang nih. Ya, tapi coba-coba dikit lah. Ini memang enak di sini. Ini namanya Sui Chiao. Nah, nanti sebentar lagi kita mau lihat caranya dia bikin gimana. Dari kulitnya, dari dagingnya, dan kemudian dimasukin untuk dimasak. Itu daging apa? Oh, dari daging babi. Oh, iya. Nah, sekarang ini kalau mau beli Sui Chiao ini harus beli 10. Satu Sui Chiao-nya harganya 3,5 NT. Ya. Satunya kalau pakai uang Indonesia sekitar 1000 rupiah. Oke, kami siap. Kita makan. Siang oh. Wangi. Wangi, cium aja udah wangi banget. Enak banget. Mau ayatkan wang. Jam 11 malam tetap aja masih ramai sekali apa night marketnya, pasar malamnya. Ini kalau misalnya setiap hari ramainya sampai jam 2 pagi baru semuanya bubar. Kita menuju ke Spring Autumn Pavilion. Di sana kita bisa melihat Lotus Pond dan Dragon Tiger Statue. Sekarang kita sampai di Wen U Miao, tempatnya di sebelahnya Renyue dan Sun Moonlight. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua singa besar. Nah, ini kita menuju tempelnya di sini. Nah, di dalamnya ada patung-patung. Om, di dalam itu ada patung apa aja sih? Ada Gong Zi, itu guru filosof. Ada juga patung Quan Kong, dewa perang. Ada juga Yue Fei, orang yang loyalitasnya sangat tinggi untuk kepada negara gitu. Iya. Yang bersegi 9. Dia merupakan ceplakan dari temple yang ada di Shanghai yang berdirinya tahun 1960 dengan panjang 230 meter dan lebar 3,5. Ini adalah miniatur dari Shanghai. Tempat ini namanya Nine Corner Bridge, Jiu Chu Chiao atau jembatan bersudut 9. Okay, sekarang Kevin sudah sampai di Fu Quang San. Ini adalah di daerah Kaohsiung ya. Jadi Fu Quang San ini sebenarnya adalah tempat saudara-saudara kita yang beragama Buddha
ya, lalu oleh pemerintah dibuka sebagian untuk menjadi objek wisatanya. Nah, di dalamnya sini ada patung Buddha setinggi 25 meter yang dikelilingi dengan ratusan patung Buddha kecil. Ya, hingga saat ini hanya sebagian yang bisa dipakai, bisa dikunjungin, dan kalau dari keatasan sana nanti kita bisa melihat pemandangan kota Kaohsiung. Perjalanan dilanjutkan ke pantai Cixin Peninsula, dan di sana kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dan juga makanan seperti permen, abon, cumi, dan yang paling enak adalah cumi bakar yang rasanya yummy banget. Mau, enak. Makan apa, Ra? Cumi bakar. Enak. Papa, mama, 他们是多么慈祥， 哥哥， 妹妹， 我们也相亲相爱。 Ini pantainya di Kaohsiung. Oh, yeah. Nah, namanya Cixin Peninsula. Ya, pantai ini dari sini kita kalau menuju ke sana terus kita bisa lihat China daratan di sana. Jadi yang kemarin waktu itu kita lihat di sananya Amerika, kalau sekarang China daratan di sana. Oh, yeah. Okay. Jadi kita jalan-jalan ke sana. Yuk. Kecil, udang San Moon Lake. Memang kecil-kecil, tapi rasanya enak banget. Auce. Sekarang kita sudah sampai di tempat pariwisata yang terkenal, San Moon Lake. Kita sekarang ada di dermaganya San Moon Lake. Sebentar lagi kita akan naik kapal yang itu. Kita naik kapal mau ke tempat suku aboriginnya Taiwan di sini. Nah, sedangkan kita ada di tempat kita makan adalah di tempat situ yang ada satu bangunan itu. Ya, cuaca di sini sejuk sekali. Oke, sekarang kita sudah berada di San Moon Lake dengan naik kapal. Kita lihat ini kedalamannya 40 meter, tapi rata-ratanya 27 meter. Kemudian ikannya di sini juga macam-macam sekali. Nah, danau ini juga danau air, bukan air asin ya, air tawar gitu. Yang barusan kita makan tadi juga udang dari hasil penangkapan di danau ini. Kita baru saja menikmati keindahan Danau San Moon Lake. Lalu kita menuju Formosan Aboriginal Village, yaitu perkampungan suku Tao, penduduk asli Taiwan. Ini adalah gereja San Moon Lake, Ru Ye Tan Jiao Hui.
赞美主，用我小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，小嘴赞美主，那哈利路亚赞美主。Perjalanan kita lanjutkan ke Peacock Garden untuk melihat merak-merak yang lucu-lucu. Ya, sekarang kita sudah berada di Taman Merak Putih. Dan di sini selain merak putih juga banyak sekali merak dengan warna-warna yang beraneka ragamnya. Ya, kita bisa lihat di belakang kita saat ini ada merak putih, ada merak hitam, dan ada ayam emas. Tempatnya nih kita masih di Royetan. Mari kita lihat ke sana. Ya, ini salah satu keluarga dari merak. Dari Peacock Garden, Kevin Karen dan rombongan menuju kota Taichung. Sampai di kota Taichung, hari sudah malam. Oke, sekarang kita sudah sampai di Night Market di kota Taichung. Ya, tepatnya di Fengjia Dashue, jadi Universitas Fengjia. Nah, di sini kita bisa ngelihat barang-barang di Night Market ini. Ayo, kita lihat yuk. Pagi harinya, kami berangkat ke Window on China. Xiao Ren, Wo. Hai. Hai. Ya, sekarang kita sudah sampai di Window on China. Ya, Mandarinnya Xiao Ren, Wo. Ya, di tempat ini banyak sekali tempat-tempat miniatur-miniatur di dunia ini. Ya. Contohnya seperti kayak kemarin yang kita ke Memorial of Chiang Kai-shek, itu ada yang kecil juga. Monumen-monumen yang di luar negeri atau yang sangat terkenal ada di tempat ini, tapi yang kecil-kecil. Nah, teman-teman penasaran? Yuk kita lihat yuk. Nah, selain di Window China ini ada miniatur-miniatur, dan di sini juga banyak sekali permainan-permainan. Sepertinya ada roller coaster, tapi jalannya yang lurus aja, tidak ada belok-belok kiri kanannya. Dan sekarang kita lagi akan nonton show tradisional Taiwan. Di Window on China, Xiao Ren Guo, terdapat 66 bentuk miniatur bangunan bersejarah di China, Taiwan, dan dunia.
sekarang kita sudah berada di Liupu Village. Ya. Jadi sini kayak di Shaolin Guo itu kan miniatur-miniatur sama permainan. Dan bedanya kalau di sini ada kebun binatang dan juga ada permainan. Ya, Om. Ya, kebun binatangnya hanya mini zoo aja. Jadi di sini lebih dieksplor adalah permainannya. Ini masih di daerah Taichung. Iya. Oke, yuk kita yuk, masuk. Yuk, kita masuk. Adalah suasana di dalam Liupu Village, Liupu Chuan, di mana kita bisa melihat bentuk bangunan yang menarik dari kepulauan Pasifik, Amerika, dan Afrika. Selain itu, kita juga bisa menikmati permainan-permainan yang asik dan seru banget. Malam harinya kita makan malam di restoran yang terkenal di Taiwan. Selain makanan yang enak, interior restoran ini juga sangat unik. Restoran ini juga sering dipakai untuk syuting film produksi Taiwan. Sekarang kita akan shopping ke Taipei 101, Taipei 101. Oke, kita sudah ada di 101, yaitu shopping mall yang tingginya 101 lantai, yang termasuk 3 gedung tertinggi di dunia ini. Nah, ini dia. Gedungnya sangat tinggi sekali, dan ini shopping mallnya cuma 5 lantai, tapi yang lain dipakai untuk kerja, jadi ada kayak building, office building gitu. Oke, yuk kita masuk. Sekarang kita berada di Yelio Park, di mana kita bisa melihat berbagai bentuk batu karang yang bentuknya sangat unik. Kita sekarang sudah sampai di Yelio Park. Nah, di tempat ini tuh banyak sekali batu karang yang macam-macam bentuk-bentuknya. Seperti ini adalah
Oke, ini mirip seperti kepala ratu Inggris, ya. Ini seperti jamur. Dan jamur-jamur. Dan juga ada lagi apa namanya? Sepatu, ya. Dan okay. Sini juga ada jahe, bentuk jahe. Dan ini tahu. Dan juga ada tahu, ya. Dan selain itu juga ada yang ada kayak fosil dan masih banyak macam mainnya. Yuk, kita lihat yuk. Yaitu tempat pemakaman dan museum dari penyanyi asal Taiwan yang terkenal yaitu Teh Li Jin. Nah, katanya di dalamnya itu selain ada pemakamannya dan juga ada mutiara-mutiaranya dan permata-permata dia dan juga baju-baju dan juga lagu-lagunya dia tetap didengarkan, akan dimainkan ya. Utaranya Taiwan. Nah, kita udah dekat di Tan Shui dan kita dekat di sampai di Yuren Matou. Nah, di Yuren Matou kita bisa lewat jembatan ini ke sana. Jembatan ini namanya Qingren Xiao. Di sini lautan. Nah, kapal-kapal ini juga mereka beberapa ada yang naik kapal untuk menuju ke Tan Shui. Itu. Jadi, kalau nggak ada mobil, nggak naik bus, nah mereka naik kapal ke Tan Shui. Oke, kita jalan. Yuk, jalan. Sekarang sudah sampai di Tan Shui, satu dermaga bersebelahan dengan Fisherman World yang tadi kita lihat. Itu sini terkenal dengan banyak makanan ya Om ya? Iya, banyak makanan-makanan khas yang dijual. Kayak pasar malam gitu? Iya, termasuk itu FC syuting di sini. Oh, di mananya? Bagian sini ya? Iya, dermaga sini. Mereka ada ambil, nggak tahu episode yang keberapa. Oke deh, kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk, kita lihat. Perjalanan menuju bandara, kami sempat mampir ke toko obat yang manjur di Taiwan. Di sini juga ada koyo yang sangat manjur. Jadi kalau ada pegel-pegel ditempel ke badan, langsung lega. Ini adalah besi yang dipanaskan. Nah, lihat tuh kertasnya aja terbakar.
dia akan menempelkan tangannya ke besi yang sudah dipanaskan. Ih, kuat juga ya. Sekarang tangannya terluka. Berapa lama ya? Wah, manjur banget obat ini. Tangannya langsung sembuh. Coba sentuh. Kita juga singgah di National Central Library untuk syuting salah satu lagu album Mandarin Kevin dan Karin. Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan transit di Hong Kong selama 3 jam dulu. Oke? Sudah tiba di Gulang I. Itu satu pulau di seberang Xiamen, yaitu tempat ini tidak boleh ada mobil atau motor yang ada asapnya. Cuma boleh sepeda aja. Iya, itu juga kita kan akan melihat pulau-pulau ini. Today in my heart to stay and help me to love you. Jesus come into my heart, fill me with your love, I pray. Sekarang sudah berada di Pulau Gulang I. Gulang I itu pulau gendang ombak ya. Jadi kita sekarang berada di ini, belakangnya itu gunung, batunya besar sekali ya. Batu itu namanya Batu Cahaya Matahari. Nah, tadi kan kita sudah lihat tempat bersejarah di tempat pertama kali Portugis datang ya, Om ya. Yeah. Dan sekarang nih, gedung ini gedung apa sih, Om? Oh, ini sebenarnya adalah bekas gereja. Tetapi karena sudah terjadi kecelakaan beberapa kali atau kebakaran beberapa kali, jadi akhirnya nggak dibangun kembali. Dan inilah yang merupakan lambang daripada kota Macau. Ya, ini biarpun hanya tampang bagian depan saja, tapi ini sangat terkenal sekali. Ini adalah gereja Santo Paulus atau reruntuhan St. Paul. Salah
Shoot.